Kur itu belum. Oh, belum. Enggak ada ya? Di dalam aku lagi itu. Oh, bocor. Berapa lama kita enggak ketemu? Ini aku zoom tuh. Ini apa namanya? Pakai alis ya? Mana ya? Novi kecilin TV-nya, dia suka nggak mau itunya apa filenya. Tempat lainnya mana boleh di sini? Si Mega makannya dikit, padahal dia udah mana sih gunting itu? Gunting, bukan guntingnya itu sini. Mental sih harus kuat banget ya. Tahu main makeup makeupan, temenin aku main makeup makeupan ya. Aku perlu bangku. Bantu baca ya, seperti iya. Biasa. Apa pas lagi nanti boleh. Iya.
Bum. Bum. Ya. Atau yang ini boleh diturunin lagi enggak? Apanya? Swingnya. Ini turunin lagi biar berasa. Ya tadi dia gak minta makan sih Michelle tuh. Muter-muter aja dia. Oh gitu, nempel di kamu ya? Iya. Iya, gitu. Jadi dia gak minta makan sih Michelle. Ya Allah. Oke, habis dibersihin nih ya, aku mau pakai Studio Tropic Green Dream Setter. Halo. Simpen di IGTV ya kakak, mau nonton nanti soal lagi di jalan ya. Hai Kak Dinda, hai. Salam kenal di Makassar. Wow. Hai Kak Project Makassar. Sebentar ya. Suami juga lagi uber. Iya, Rene. Soalnya ini juga lagi off. Tapi tinggal masih di situ kan ya? Lo pindah kan? Pindah aku. Hah? Dari mana? Di Cibubur. Ya, lo deket lah berarti kesini ya. Cibubur mananya? Grand Cibubur. Kalau di mana tuh? Nggak tahu dah. Di itu di seberang Ciputra. Ciputra. Oh, iya. Ciputra. Putra. Boleh disiapkan Opi. Okay. Base-nya. Base. Oh, ini. Eh, iya. Maaf ya mataku kok ngeles. Gara-gara makan nikel ya, semuanya. Gedein lagi kali. Cuma enggak kedengeran banget. Banget tadi itu ya. Iya, tapi nggak terlalu banget sih, masih dry, normal to dry aja gitu loh yang paling banget. Benda ini lagi kering, jadi kita pakai serum. Baik, Sheila, pakai apa kak? Aku pakai. Yang kuning. Mbak masalah lu sambil cas enggak? Bum, minta tolong sambil cas dong, soalnya mau mati. Tolong di cas. Ganjel. Ganjel di mana? Oke, embryolis. Tapi pastikan kalau Frudianya udah mulai meresap.
dari Jombang Jatim. Wow, gimana kak di sana? Apakah hujan juga seperti di Bekasi? Soalnya dari semalam hujan nggak sih di sini? Iya, hujan. Iya kan? Gimana ini seperti itu? Di sini kali coba cari di bawah pohon tuh ituan. Apa sih? Lanjut ya. Nah, di bawah di dalam situ ada kali Novi. Di dalam kamar sih feeling aku tuh apa standing itu. Nah, ini tuh aku pakai cuma di bagian T-zone aja. Jadi untuk bagian pori-pori yang besar, jadi biar minyaknya tuh nggak terlalu keluar banyak gitu loh. Kak, rekomendasi tenda yang biasa kakak pakai dong buat capeknya. Nah, langsung aja WA admin ya kak, nanti dikasih tahu. Menurut kakak lebih susah makeupin kulit yang banyak bekas jerawatnya? Enggak. Kalau bekas jerawat masih aman-aman aja. Kenapa? Tupai. Tupai. Oh. Kalau bekas jerawat, aman. Kecuali kalau jerawatnya masih besar-besar, terus kulitnya tuh bertekstur, nah itu baru. Bagian yang pori-porinya besar aja. Buat. Oke, aku lanjut. Bagian baca Novi ya? Iya. Aku mau mixing dulu. Mau pakai full cover nggak Novi? Aku pakai cover mak. Alhamdulillah hujan terus kak, tapi kasihan petani buah. Oh iya ya, kebanyakan gagal. Ya Allah. Tapi emang kayaknya udah mulai masuk musim hujan deh sekarang tuh. Ya gak sih? Udah ber-ber-ber aja gitu kan. Nih, pakai cover mak. Kakak mau jadi model makeup kakak gimana? Ngadain giveaway lagi dah. Oh iya ya, waduh. Gimana mau ngadain giveaway lagi gak nih? Gimana Mum? Gimana Novi? Bagaimana kah? Bagaimana kita akan boleh. Hah? Boleh aja. Tupai. Kalau itu deh kopi gimana? Oke, tadi aku lupa yang ngasih taunya, coba dikasih lihat dulu. Nih. Tadi itu pakai cover mak yang padat, terus pakai cover mak yang cair, terus pakai Move Full Cover. Di situ kita lanjut pakai LT Pro Ultra HD. Ultra HD mah Move. Kau pengen aja jadi model biar nggak nge-makeupin orang terus. Sama, aku juga pengen jadi model biar nggak makeupin orang terus. Tapi nggak ada yang mau jadi model. Terus aku lanjut pakai Move ini nih yang stick tapi yang putih. Jadi di ambil sedikit aja. Segini. Baru ini kita campur. Kayaknya enggak usah dibakar.
kalau mau di make upin Kak Dinda. Di Lestri. Nanti kalau aku ngadain giveaway ikut ya, siapa tahu kepilih jadi pemenang model. Kayak waktu kemarin kan aku ada giveaway tuh pemenangnya jadi model. Dia dipakein gaun segala macam. Teksturnya campur. Temanya Indian hari ini. Kadinda mukanya enggak nampak. Jangan mukaku kayak minyak goreng. Oke, aku mulai ya fondinya. Pakai beauty blender. Ngopi. Ya. Modelnya di import langsung dari Turki. Assalamualaikum, salam kenal Kak dari Pang apa? Pandeglang, Banten. Salam kenal juga Kak Tuti. Hai, Pandeglang. Nggak jadi teknik bakar Kak? Enggak, karena kulitnya lumayan kering, jadi nggak bisa dibakar juga. Pengen banget jadi model kakak, soalnya cantik banget make up-nya. Nanti kalau aku adain giveaway ikut ya. Oh, fondinya apa kak? Tadi fondinya pakai transfer mat cair. Transfer mat cair sih? Transfer mat apa ini teh? Padat. Sama saya nggak sudah lupa guys, nama IG modelnya apa tuh? Oh iya, nama IG model sih Indah Fadila. Nanti aku tag ya di story kalau udah jadi. Oh, nanti kan nggak hijab jadi bisa pakai apa? Udah pernah ada job ke Jombang apa kak? Katanya aku belum siap terima jauh-jauh kak. Biar makeup nggak crack gimana kak? Step by stepnya harus benar. Pemilihan foundationnya juga, primernya. Dari tadi ada yang mintain itu katanya. Muka Kak Dindanya nampakin. Gak bisa. Yaudah aku zoom out nih, zoom out. Hai, ini tukang minyak goreng. Lihat loh, aku tuh udah berminyak banget. Abis nyari makan kucing muter-muter. Kasihan modelnya terlalu mendengar kakak sakit lehernya. Enggak tuh. Enggak, cena. Kameranya dari bawah. Ini enggak ngedengar. Tapi handphone, cantik kok kak. Handphone-nya aku yang salah.
Zoom dong kak ke wajah modelnya katanya. Tuh kak. Ya cek aku G kamu. Eh cepat ya Nopi. Ya Nopi. Langsung di sendal sepatu. Ketisuin dulu Nopi. Ya Allah Iki ngapain? Berapa itu kak? Itu Iki? Apa? Kucingnya? Ini gede banget. Itu mah dari tuh, dia seberapa tahun dia di sini ya? Udah 2 tahunan. Semoga ada rezeki. Amin. Mau private. Saya Sunda juga ya, Kak. Dari mana, Kak? Yang Sunda mah aku, bukan Kak Dinda. Rich anjur cenah. Modelnya mirip istri Sule katanya. Siapa istri Sule? Siapa yang namanya tuh itu? Natalia. Oh iya. Iya Natalia. Gak lo cantikan ini loh. Lo tau ini tuh dari Turki. Langsung diimport. Siapa Beper? Dia, artisnya. Tulis dong kan nama IG modelnya suruh asli tanya ngetik. Ntar di tag ya akhir video. Lo gak ngerti disuruh ngetik. Daripada ntar dikeluarin sama dia lagi. Tadi aja aku tuh bikin fondinya dikit ya, tapi masih ada sisa tuh. Pokoknya kalau bikin fondi emang gak banyak-banyak. Mubazir, kebuang-buang aja. Nih aku pakai Elf Pro. Pengen nikah lagi, pengen di make upin Adinda Dins make up. Pengen nikah lagi, jangan dong. Pengen resepsi lagi, cena. Nggak tahu ngeliat. Di itu kali pak, di kamar bapak. Cantik banget, donor hidungnya dong ke aku. Ke aku hidungnya minim banget. Aku ge mau atuh kalau gitu mas. Sebelum kamu aku dulu. Preti Zinta, yuk siapa lagi terus. Lagi mirip siapa lagi. Kan ulta pernikahan kakak kan bisa kata. Bisa kak. Mau anniversary ya. Dari mana emang kak? Kan mix apa LT Pro nya? Pake apa ya? Apa bu tadi? Lupa lagi ini tuh apa namanya? Kampermak. Kampermak. Oke, aku mau bikin shading hidung ya. Berhubung hidungnya Bena tuh udah sangat mancung, jadi aku gak effort banget nih bikin shading. Aku kalau Kak Dinda lagi lifestyle dari awal sampai akhir. Coba diulang bacanya. Aku kalau Kak Dinda lifestyle dari awal sampai akhir. Style.
Stay. Ya, tahu ya. Udah tulisannya stay. Oke, oke. Modelnya umur berapa, Kak? Sebenarnya umur 18 ya. Tebak-tebak. Aku tebak umur modelnya katanya 25. 35 katanya. Cuman emang parah ya Allah, 35. 28 iya mah. Eh 27. Nopi. Ya, Nopi tuh baru 38 dia. 35 aku, Bu. Oh. 16 kan modelnya umur 16. Wah. Wow. 16 tahun anaknya udah ada berapa, Mela? Udah berantem. Awet muda selalu. Kok kalau ke Jombang gak kejauhan apa katanya? Jombang tuh, Bu. Kenapa tuh? Kalau ke Jombang kejauhan enggak? Enggak, asal ada di itu ya, dibayarin transportnya enggak kejauhan. ini untuk hidungnya udah mancung, aku biasanya ya udah segini aja, enggak usah terlalu dibikin coklat banget. Jangan terlalu coklat dan jangan terlalu bergaris. Masya Allah, dapat rekomen dari teman, ternyata kita tetanggaan, Kak Dinda. Wow, di mana kamu, Kak? Sini atuh main kok tetangga mah. Harga makeup untuk pernikahan berapa, Kak? Langsung tanya ke admin aja ya. Minta price list-nya. Kakak ini udah biasa jadi model atau baru pertama kali ini? Udah biasa. Aku di blok A8, Kak, katanya. Serius? Oh, sebelah kiri. Emang serius? Iya. Serius, masa sih? Lestari, Kak Lestari. Sini dong, Kak, sini, masuk. Masuk. Oh, situ, iya. Bawa guguknya, aku gemes, tapi aku takut. Gemes tapi takut. Ya, kita ke bedak tabur ya. Oh iya, kamu nanya kemarin yang menang jadi model itu yang menang dari mana, Kak? Yang menang di live Instagram, kan waktu live Instagram sebelum ini aku ngadain giveaway kan. Nah, itu pemenangnya dari situ. Guys. Bukan ini kelas ya enggak sih? Iya, itu. Oh iya. Sorry, guys.
Mbaknya biasa pakai sampai tadi kan? Tapi siapin moonlight tapi. Oke. Itu shadingnya buat hidung segala ya kak. Kenapa? Buat hidung segala. Itu shadingnya yang buat hidung segala ya kak. Iya pakai juga di hidung. Tapi tipis soalnya modelnya udah mancung. Darknya apa kak? Ini untuk bawah matanya aku pakai Ultima. Yang live maksudnya kak yang menang giveaway modelnya masih daerah kota sana apa luar kak? Masih daerah sini. Bedak tabur Shimura. Shimura I5YR. Untuk aplikasi bedak tabur lebih matte ya, lebih flawless sih lebih tepatnya. Kadin, kalau bubble matte yang biasa dipakai buat wedding itu berapa lapis untuk bagian atas? Kita belum sampai di bagian mata nanti. Bentar ya. Lembab-lembab gitu. Jadi biar dia tuh jatuhnya ke wajah kita tuh nggak dempul gitu, nggak tebel. Jadi lebih polos. Ini aku rapin dulu. Makasih ya, salam kenal ya. Aku istrinya Rian, teman SMK kakak. Oh, yang mana tuh? Kata yang mana ya? Rian tuh yang mana? Temen aku cewek semua. Ya kan aku sekretaris, isinya cewek semua, gak ada cowoknya. Beneran. Thank you.
kita udah rapiin dari sisa partikel bedak tabur, lanjut aku pakai Move yang Miss and Fix. Temennya Tony. Yang mana ya? Jangan tolong, Bob. Oke, aku support ya. Assalamualaikum Kak, semoga setelah lulus kuliah langsung booking Kak Dinda ya, doain aku Kak. Amin. Semoga enteng jodoh, enteng rezeki. Enteng semuanya. Kita udah selesai di complexion. Nah, ini step by step yang benar kalau kalian mau makeupnya awet. Kayak tadi, step by stepnya. Jadi walaupun aku geser-geser kayak gini pun aman, kan? Nah, kita lanjut bedak padat. Bedak padatnya pakai MAC yang NC15. NC35 MAC. Sekarang baru kita ke eyeshadow. Mau pakai cupcake kan? Tadi belum dilihat. Bisa sih Nopi. Udah. Boleh. Atau enggak aku voting aja deh dari yang nonton kira-kira di cut crease atau enggak ya. Kalau pilih aja mau glitter eyeshadow atau cut crease. Iya, aku kamu tel, lihat ya Allah si Tupai. Kenapa? Astagfirullah. Dua lawan dua, ayo glitter tiga, cut crease dua, so tiga, ada tiga cut crease-nya. Oh iya, empat tuh, hiji dua. Oh iya, glitter apa cut crease, so buru lihat sama Novi yang paling banyak cut crease. Cut crease atas deal. Glitter, 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 glitter lagi, tuh glitter lagi. Ada kacang di bawah tuh. Glitter lagi, glitter lagi. Ayo kacang, kacang. Ayo, gampang. Cut crease. Glitter lagi, glitter. Iya, cut crease apa glitter? Sok dua lagi kalau pilih glitter, glitter. Awas sih, kamu cek. Kamu yang adil dong, ceknya dari atas. Cut crease, ayo satu lagi. Cut crease, enggak, cut crease buta. Nyerah ya Anda. Oke, cut crease ya guys. Mas shadow yang itu dong, udah. Fix glitter, nah lo fix cut crease.
Oke, jadi saya memutuskan untuk glitter. Pinjam coba merem dulu, Kak. Cut kris aja. Cut kris pokoknya. Karena kelopak kelopaknya memungkinkan untuk di cut kris, jadi aku cut kris deh kayaknya. Tuh, cut kris. Nah. Cut kris biar kayaknya lebih cucok meong. Sebenarnya hari ini tuh pengennya temanya Batak sis. Tapi hairdo aku lagi berhalangan. Jadi kita pindah haluan ke India. Yay, cut kris katanya. Yah, katanya. Merem dulu ya. Asik ya, matanya bagus untuk di cut kris. Tapi terkadang ada orang yang dia tuh gak memungkinkan untuk di cut kris gitu loh sis. Jadi setiap orang tuh beda-beda. Awalnya aku pakai warna coklat yang muda dulu ya. Penonton kecewa nggak glitter katanya. Ya udah deh, abis ini aku makeup model lagi. Nanti aku cari tanggalnya dulu. Ntar aku info kalau mau live. Baru aku bikin glitter eyeshadow. Tuh, ditunggu ya. Ya. Kecewa, kecewa. Kecewa deh. Kan ntar itu live lagi, Kak. Ntar cari model sama tanggalnya dulu. Nah, untuk cut crease aku biasanya ngisi bagian atasnya aja karena nanti dalamnya kan diisi cut crease. Tap-tap dulu warna coklatnya. Jangan lupa diperlebar ke samping. Maaf. Ada enggak ke cut crease tapi varian glitter di mix katanya? Bisa. Karyanya lagi nggak bisa ya, anaknya sakit, jadi tadinya nggak jadi, tadinya mau Batak. Jadinya kapan Batak? Diundur lagi. Diundur lagi. Mix aja Kak. Kalau eyeshadow glitter sebenarnya masih memungkinkan sih buat dipakein ke diri sendiri ya, tapi kalau cut crease tuh kayak susah aja. Kalau mata sipi cocok di cut crease gak, Kak? Masih bisa-bisa aja kalau posisi dari bulu mata ke alis tuh jauh. Tapi kalau deket atau sempit, kelopaknya kecil, itu nggak bisa di cut crease. Maksa. Jatuhnya maksa ya. Maksa. Oke. Sebelahnya ya. Kalau ini udah gini tuh. Apa? Nih. Tuh. Nempel di sini. Masa? Ya udah kamu siapin yang baru aja dah, yang baru udah aku siapin. Aku kaget ada WA masuk. Apa? Kontaknya namanya Dinda lah. Kok aku WA itu disini? Kali Dinda itu Bu. Dinda how? Yang kata ibunya itu yang mau private bukan? Tahu. Ini isinya cuma bagian atas-atasnya aja.
dapat ilmu nih katanya. Alhamdulillah. Jadi model muanya Kak Dinda. Kemarin ikutan di Puai enggak, Kak? Kak Windy. Supaya shadow nggak ngeblok warnanya gimana, Kak? Nggak boleh ditekan, ngambang. Ngambang, guys. Nggak boleh ditekan. Tadi ingin ikut private di kamu, katanya. Cus. Cus WA admin. Cus sebelum harganya naik lagi, tahun depan naik. Tuh, buru guys. Nah ini aku isi warna coklat lagi yang lebih gelap ya di atasnya. Kau spill brushnya dong. Pakai Masamizuko aku mostly. Habis ini kita ke Catrice. Aku mau simpel aja sih warna coklatnya, nggak yang terlalu dibikin bold banget. Ya gelapnya. Yang paling penting tuh kalau mau make upin orang ataupun make upin diri sendiri tuh kita harus pakai rasa. Pakai rasa itu penting banget sih, jadi hasilnya juga akan lebih enak dipandang mata. Copot. Kalau bagian alis depan suka jadi kotak gitu supaya hasil akhirnya nggak kelihatan natural, tipsnya gimana, Kak? Ntar pas di alis ya, biar nggak kotak. Pokoknya bagian depannya itu jangan diisi, dibaurin aja pakai ujungnya pensil alis. Oh, gitu. Kode berapa, Kak? Kodenya apa? Brushnya ya? Kodenya udah pada hilang. Saking tersayangnya ini, kuas ini sayangan banget sampai hilang tuh nomor-nomornya. Dah, yuk kita lanjut, Kak Chris. Biasanya aku bikin patokan dulu ya di awal. Kita depan ini, Pak. Ya,
Itu tas ya? Tas Barbie gitu kali. Enggak. Kesalahan. Enggak, coba aja coba mau tahu. Kak Dinda buang jenis model makeup Kak Dinda gimana caranya ya? Gimana caranya Nopi? Harus bisa bergaya, nggak boleh malu di depan kamera. Matanya nggak boleh sensitif. Iya, matanya nggak boleh sensitif. Sama harus bisa pakai soft lens. Sama mau dirapin alisnya. Oh banyak ternyata. Abis itu dia langsung lift. Iya. Kak, kalau bikin cutting suka pecah, minta tipsnya dong cutting supaya nggak pecah. Yang nggak pecah pakai produk apa Nopi? Pakai produk makeover yang shade-nya 100. Shade-nya 1 maksudnya. Jadi kalau pakai foundation yang creamy itu tuh gampang pecah sih. Tapi kalau kalian pakai concealer sebenarnya sih nggak mesti makeover ya, banyak kok concealer merek lain itu nggak terlalu beresiko pecah lah, di beberapa jam kemudian gitu kan biasa suka pecah. Nah ini tuh nggak gampang pecah. Apalagi keadaan pengantin outdoor dan dia berkeringat kan, gampang banget tuh biasanya. Tapi kalau aku pakai ini sih alhamdulillah nggak gampang pecah. Sebelah udah ya. Kak, kenapa bawah mata selalu nge-crack ya? Bawahnya sebelumnya dikasih apa, Lucas Papau dikasih apa itu teh, smoke corrector katanya. Lucas Papau itu smoke corrector. Enggak kok, aku nggak pecah. Mungkin bedak taburnya kurang banyak. Kak, bikin caprice pakai natural char bagus nggak kak? Pakai. Bagus nggak pakai natural char? Apa? Bikin caprice. Kalau pakai naksuraktor, jangan, naksuraktor juga sama, cepat pecah. Tuh, naksuraktor cepat pecah katanya kak. Boleh-boleh aja sih, asal jangan tebal-tebal. Tipis-tipis aja. Kecil-kecil ya? Apa? Itu paket Softland. Softland. Aku nggak pesan Softland. Softland. Enggak, aku gak bisa coba. Yaudah, gue kok. Oh, tempatnya oke. Okay. Kalau tempatnya mah. Banyak kok ibu tempatnya. Iya, kali buat. Coba di. Tupai. Netflixnya coba deh bu. Ini kelopak, jadi bisa login lagi tapi sambil kelopak. Tapi butuh handphone. Nomor siapa? Lihat ininya, ID-nya. Ya udah nanti. Kalau untuk hidung berminyak biar nggak meletek, pakai primer apa ya atau harus gimana? Kompres es batu dulu aja. Kompres es batu atau dikasih UV primer. Ini makeover yang shape-nya 1 kak, 01. Kecopot. Kak, tips make up untuk acara siraman gimana? Tips
tips makeupnya kalau kulit dia nggak kalau kulit dia nggak kering nggak apa-apa, bakar aja biar anti badai sekalian. Tapi kalau kulitnya kering jangan. Untuk caprice bagusnya pakai apa? Ella terfokus guys, kayaknya. Berduanya ini aku lanjut mau isi bagian dalam. Nah, biasanya terjadi pecah itu kadang karena kurang diisi dalamnya, masih basah gitu. Thank you guys. Potong nanti kukunya ya. Baik, kamu mau motongin. Tajam banget kayaknya kukunya ya. Menyemplak aja ke kulit sakit tuh, Pak. Dia. Diisi bagian dalamnya, bagian caprice dalam sampai kering, jangan sampai jangan masih basah maksudnya. Udah belum. Udah stila. Itu. Oh, ini belum. Bentar aja dulunya stila. Itu dikasih apa kak? Dikasih Stila glitter. Harus gitu ya ngomongnya ya. Mentang-mentang Stila dari luar negeri gitu ngomongnya harus gitu. Stila glitter. Nah, ini aku mau pertegas lagi nih bagian atasnya pakai kuas yang kecil kayak gini. Ini pakai Masami nomor 50. Jadi kalau cut crease itu jangan sampai atasnya itu enggak ada pagernya gitu. Tidak padat yang putih, Kak. Tipis-tipis aja, pokoknya nggak usah terlalu banyak.
di sini, Cis. Udah sini aja, jangan kemana-mana. Ada yang mau nggak? Ada kayak, nggak tahu sih. Ada kayaknya. Ya Allah, Tupai, jangan sampah di kamu. Pakai shadow apa, Kak? Peta shadow sudah. Oke, aku lanjut ya. Ini aku isi bagian luar, jadi pinggir-pinggir gitu. Pakai kuas yang kecil aja. Ini aja deh. Itu yang baru asantinya. Iya. Mata monolid bagus nggak, Kak, kalau pakai cartridge katanya? Kalau monolid saran aku nggak usah. Dia lebih baik pakai Scott aja. Itu pakai warna apa, Kak? Coklat tua buat di ujung belakang. Kadin, biasanya kalau makeupin pengantin berapa lama? 2 jam. Makanya aku biasanya kalau sehari megang 3, itu lokasi pertama harus di jam 1 pagi. Kalau enggak, gak keburu waktunya. Itu pakai shadow apa, Kak? Beauty Glass ini. Beauty Glass. Ada yang dipoy lagi, Kak Din? Dipoynya apa dong? Kucing. Oh, kucing baru siapa namanya gitu? Kucing barunya siapa namanya? Kita pengantin berapa lama, Kak?
di tas pengantin sejam sama pakai baju sama pakai hijab itu sejam. Tergantung kalau misalnya cepat ya cepat, kadang cuma 30 menit juga udah selesai. Kita kebul mata. Ini aku pakai eyelinernya Ashanti ya. Kadin's best make up yang lokal yang rekomen katanya ya. MAC bagus. Embryolis juga. Sebelahnya ya. Udah dilem. Lapis pertama. Mana lihat ke bawah lagi. Shilia, Shilia Lash. Kita satuin ya bulu mata aslinya ke bulu mata palsu. Cara ngatasin pas make up yang mukanya gampang banget keringetan parah kak. Kalau kita udah tahu keringetan parah itu biasanya aku di awal nanya dulu, kak ini wajah kamu keringetannya banyak ya, kan udah pasti kelihatan tuh. Kadang kalau before juga belum diapa-apain tuh kadang udah kelihatan kalau dia berkeringat terus gitu. Itu biasanya aku kompres es batu dulu. Nanti kalau udah selesai itu kita kasih aquasil atau kasih primer yang untuk mengecilkan pori-pori. Makeupnya sambil disentrongin aja pakai kipas portable gitu biar aman. Boleh baru jam aku masak jam 12 belum 6 jam. Dan
mau makan siang di sini. Macet, guys. Jadi pastikan kalau bulu mata pertama itu udah naik kayak gini ya. Kalau udah bulu mata pertama naik kayak gini, nanti insya Allah bulu mata kedua dan ketiga pun akan lebih kuat gitu, nggak gampang copot. Baru satu layer aja udah kelihatan cetar. Emang itu gak bisa itu aja nopi? Itu udah kering ya. Banget. Eyeliner pensilnya apa kak? Ashanti. Kamu punya salah aja dong ngomong Ashanti. Ashanti. Lapis kedua. Shanti. Jadi kita panjangin di ujung belakang. Modelnya pada dasarnya udah cantik, jadi tambah cantik deh. Cantik. Paket. Paket lagi. Enggak. Taruh segini dulu. Love you, Kak Dins. Satu. Love you too. Asyik. Tuh aku isi bagian red line-nya dulu nih. Tadi kan pakai Shanti. Sekarang aku mau warnain bulu mata yang aslinya. Pakai Spidol Wardah.
kalau nikah, jadi pengen kalau nikah nanti di make upin sama Kadin, insya Allah. Amin. Amin. Tapi kenapa dah amin harus kayak gitu, Nopi? Amin. Apa pihak? Biasanya aku tuh kalau emang kelihatannya dua lapis udah bagus, gak dipaksain sampai tiga, empat. Lu dua aja. Bagus itu dua. Satu lagi deh. Dua aja. Satu lagi. Kita coba aja, nanti kalau kurang bagus kita coba lagi. Nya aja. Oke, kayaknya tiga aja deh. Tiga lapis ya, Sis Chan. Sis Chan. Nunggu masang bawah mata. Nunggu masang bawah mata. Lumat bawah. Lumat bawah Novi. Novi kenapa sih Novi? Kanan, kanan, kanan. Yang layar tiga ke kiri, kanan. Ah, gak setelat kamu mah guys. Mesti pasang semua.
dan kalau misalkan aku nggak turun-turun aku nggak jadi dietnya ya nggak bisa gitu lah masa nggak tebong turun 6 on aku ngeri hati ya, kalau sekarang jadi 90 nggak apa-apa semangat ya emang begitu adanya namanya juga kan pelan-pelan namanya proses itu nggak bisa langsung Kayak shadow glitternya pakai apa? Pakai namanya. Oh iya, Stila. Stila. Aku mau gelapin bagian belakang. Setelah setnya apa kak? Set berapa kak? Diamond dash. Diamond dash. Oh iya, diamond dash. Untuk makeup wisuda berapa ya? Langsung aja WA ke admin ya kak. WA aja ke admin. WA nya ada di bio. Link WA nya klik aja. Oke, kita sebelahnya. Tapi bu kemarin aku ngerasa pakai celana aku yang jeans itu longgaran tuh. Mangat. Kalau udah tau gitu berarti itu reward. Kamu sudah berhasil, guys. Kita gelapin bagian belakang. Teknik jahit sama obras itu bedanya apa sih, Kak? Kalau obras itu jahitnya di bawah bulu mata pertama. Kalau jahit udah dari pertama juga udah dijahit, udah dilipat ke kelopak. Paling susah dijelaskannya ya. Anaknya kita belajar langsung aja gimana? Ayo yuk, yang mau private. Mumpung harganya belum naik bulan tahun depan naik loh. Brushnya pakai apa kak Dins? Pakai Mas Shani. Kau udah kelihatan ya rapnya ya. Makin-makin ya. Oke, aku mau pasang bulu mata bawah. Maskaranya mana oleh Bu? Kayak kuat apa, nabrak
nomor berapa bete ngeblend bawah mata? Masih kualitas, Bu? Itu, brush meren. Brush. Brushnya kecil banget kayak gini dan nomornya aku udah hilang karena ini udah sangat-sangat sering dipakai. Jadi udah gak ada nomornya, maaf ya. Maaf ya. Mana pinsetnya? Tadi bekas jahit ini mah. Situ. Ada enggak? Maskara pakai apa Kak Dins? Ya namanya Maybelline. Iya Eta. Maybelline. Iya Maybelline. Aku masih SMP kelas 9 tapi udah kepengen banget jadi kayak kakak gitu bisa make upin ayo, orang. Ayo semangat semangat. Aku dari zaman SMA itu udah bisa bikin eyeliner sendiri loh. Jadi aku kalau sekolah pakai eyeliner gila nggak? Tapi karena aku sekolahnya sekretaris, jadi sah-sah aja ya sis. Gak apa-apa. Memang dituntut make up gitu sekolahnya. Tapi gak berlebihan. Tapi udah siap softlensnya nanti? Udah. Dan aku pakai ini. Yang itu kan moonwalk. Moonwalk. Iya, udah dibuka. Dah. Udah mau ke alis. Yang buat bulmat bawah Kak Dins, belinya yang udah potongan atau potong sendiri? Itu aku potong sendiri Kak. Itu dipotongin nih, bulmat bawah dipotongin sama Novi dua-dua. Jadi gak pas beli ya belum dipotong. Yuk lanjut, kita mau pasang softlens dulu deh sebelum alis. The best pokoknya Kak Dins mah. Amin. Edan. Lah, terusat dia. Merek apa bulu mata bawahnya sama kode berapa bulu mata bawahnya? Mereknya Celia Lash, kodenya Yemina. Yemina. Seperti gadis Pakistan ya. Oke, bagus banget ya mulu.
aku lanjut ke alis. Jadi untuk alis ini aku pakai feathers dulu, tapi sebelum pakai feathers aku mencoba untuk membuat rangkanya atau garis bagian bawah menggunakan Viva pensil alis coklat. Gue cantik banget. Pusing kok aku. Juara pokok nama. Ih, juara tuh. Apa Ibu, tuh? Juara pokoknya mah the best. Ibu siapa? Ibu lah, Bu Dinda. The bestnya, kamu orang mana? Orang Sunda ya? Sebelah deh. Tahan napas bikin alis. Aku telat ya, salam dari Gombong. Gombong kali. Ya masih Gombong itu Gombong. Oh. Yang bawah tinggal kita pakai feathers. Ini tadi udah dibasahin sama Novi barusan. Baru kita gosok-gosok aja. Nanti dia ada putih-putihnya kayak gini, baru aku giniin aja nih, terus diambil putih-putihnya dikit-dikit. Kadin dari kapan jadi muak? Baru. Tanya Mbak Enda, Mbak Enda tahu nggak? Tanya. 2016-an, 2017. Oh, jadi aku belum muak, tau nggak? Masuk. Kita bikin pas itu belum. Yang kita sempat ketemu lagi itu juga belum kan? Kalau orang yang bawa senang itu juga ini susah karena kan anaknya masih kecil. Kak,
softlensnya merek apa? Itu Novi gimana ngomongnya? Moonwalk. Gak enak banget sih. Moonwalk. Dan gak ada bakat-bakat bahasa Inggris abite kumaha atuh eta we pokoknya malah. Iya, iya. Oke. Okay. Kamu ngomong gini juga aku gak ngerti. Coba tolong di-translate yang orang Sunda. Coba ya, kita pasang software lagi. Coba Nopi bukain yang satu lagi deh. Ini. Nopi, aku mau air soven dong. Coba. Bisa deh, taruh. Bisa, coba dulu. Bismillah. Bisa. Ya, enak kan belum rasanya? Iya, Evan paling beruntung suaminya Menda itu dapetin dia. Beruntung banget suaminya dapetin. Laki-laki paling beruntung suaminya Menda. Yeah. Coba gunting dong. Gunting. Berapa lapis kak tekniknya di berapa lapis ada apa nih? Ah, iya ya, bukan tahu sih. Kebalik kali enggak? Coba dicopot aja. Udah enggak, coba dicek dulu, diganti air dulu. Enggak ya. Enggak apa-apa. Aman ya, walaupun mengeluarkan air mata. Alis dulu deh kita. Baru itu. Mana pomade-nya? Pomade? Oh. Gila, ibu dateng, nggak salah, nolok deh.
apa tuh? Abi. Mana pomade itu? Pomade. Salam dari Makassar. Hai Makassar. Bareng dong Abi. Hai Makassar. Bareng atau Bu? Ya iya, satu, dua, tiga. Hai Makassar. Bagaimana di sana? Apakah hujan seperti di sini, Kakak? Bulu matanya berapa lapis, Kak? 3 lapis. Maaf, saya gak kenal sama dia. Di balik makeup yang bagus ada drama-drama yang harus dilalui ya, Kak. Drama naon? Drama Korea? Korea. Drama-drama yang harus dilalui. Oh, dramanya banyak banget. Bulu mata bawah berapa lapis? 1 lapis? 1 lapis? 1 lapis tapi dipotong-potong. Ya kan bulu mata bawah gak bisa berlapis-lapis. Nanti yang ada kayak ulat bulu nempel. Kak Eta guys. Bulu mata mada. Bulu matanya ala Bu Dinda mah gak pernah berlapis-lapis, cuma 1 lapis tapi dipotong-potong. Bu Dinda, siapa sih Bu Dinda? Jangan Bu dong, please dong. Nanti orang mikirnya aku udah 40 tahun loh. What? Mana? Si kutu si Rahim. Iya. Kalau alisnya itu pakai pomade ya. Pomade merek apa, Kak? Face to face. 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 Pomade bukannya kok komen. Kakaknya orang tadi aku bilangnya pomet, bukan komet. Pomet gitu, bukan komet, please maafin, bukan komet deh. Segol bacok lo apa? Lucu kok, komet kok bisa nyior katanya. Udah dulu guys, lagi alis guys. Sis, maaf aku gak kenal sama dia. Sis, maaf aku geli banget. Ntar ya guys, ya lagi alis ya. Ntar ya sis. Ternyata aku salah baca. Yang tulis komit itu Kak Ivo. Ivo make up. Namun bu, concealer, iya. Itu mau apa deh? Komen. Hah? Beda lagi itu. Tidak. Oh. Kan nih. Kalau udah make up gini, sayang banget kalau dibawa mandi, takut hilang katanya. Gak apa-apa,
Mana konsil? Kan yang baca komennya aku, Kak. Ya fokus, Kak. Gak sama tuh katanya. Ah, bagus banget alisnya. Makasih, Kak. Kita coba lagi ya. Apa kebalik ya? Takutnya kebalik. Gimana tadi capitan? Capitan. Sofren. Capitan sofren. On. Pengen banget pegang dagu pengantinnya. Cantik banget dagunya. Pegang dong, Kakak. Wakilin aku nih. Ini belum jadi loh, belum pakai aksesoris India. Gimana kalau udah pakai coba? Kebalik kali ya? Enggak sih, bener. Private berapa di kadin? Tapi tadi nggak goyang-goyang kan ya kayak? Cek bio aja, Kak. Gimana cek goyang-goyang bio? Kan, cek di bio, di situ ada link. Ini masih kurang bersih, Novi. Masih kurang bersih. Mau lagi dong airnya. Astagfirullah. Sakit. Maaf guys. Pelan dong, sis. Nih. Mau gimana di sini? Enggak, ininya dibuang aja airnya. Airnya dibuang. Kamu isi lagi, soalnya kotor lagi. Private, Kak, bukan privat. Emang dia mah kalau ngomong tuh enggak bisa ngomong V, E, F. Emang kayak gitu, Kak. Ini tuh bukan kalem banget modelnya, ember kalem banget ininya, tempatnya kayak total-total gitu. Bismillah. Tempat emang aku tadi private kata aku mana? Pesan aku private. Kalem banget modelnya. Pripat, Kak, bukan petipat. Petipat. Itu siapa? Orang tadi aku ngomong private, kakakku sayang, cintaku, my darling, I love you, Karana. Yuk kita lanjutkan, bismillah. Kalau Kak salah ngetik sambil buat-buatin donat. Mau dong. Kebalik coba, ya, Bu. Ya, coba kebalik. Gue yang apa ya? Gue yang sih tadi aku lihat kayak kebalik. Berarti aku balik lagi. Ini ya. Apa kalau gue yang itu berarti kebalik ya, Bu?
Merah juga. Betul. Nah, ini nanti emang tadi kebalik. Gak nyaman tuh karena kebalik. Walau private model dari aku, pokoknya kamu cuma bawa diri aja. Cuma buku catatan. Masih ada yang coklat lagi juga nggak sih? Hey, beauty glass. Iya boleh. Banyak ya kak, udah jawab-jawab pertanyaan aku dari tadi, sukses terus ya kak. Amin, makasih. Yang jawabin Nopi. Nopi. Iya, makasih kak, sama-sama. Mudah-mudahan ada rezekinya biar bisa private sama Kak Dinda. Amin, ditunggu kakak. Cantik banget, centes kak, centes meretes, tes 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 tes. Kok bukan cantul? Cantul, mantuliti. Aku mau pakai elemen sekarang, oh iya aku kacin aja. Mulanya di situ. Kita udah mau bikin. Nah, lah. Oh iya, sebentar ya kak. Mohon maaf, tadi lagi dibenerin soalnya. Udah lurus. Udah lurus belum, bu? Belum lurus apa ya? Udah. Nanti aku DM ya kak, tanya biaya private. Ya kak, DM aja ke admin, ditunggu. DM ke admin gak bisa lah, WA. Oh iya, WA ke admin, maksudnya aku DM sih. WA ke admin aja ya kak, ditunggu. Kadiens, aku keluar dulu ya. Makasih udah berbagi ilmu, berkah dan sukses terus buat Kadiens dan tim. Makasih udah nonton. Ini juga aku udah bentar lagi selesai. Kita tadi mulai jam berapa? Jam 4 ya, Bu? Gak tahu ya. Iya, jam 4-an.
Itu glitter di cupcake pakai apa? Pakai Stila. Stila. Yang diamond dust. Kalau pengantin cowok mah enggak sama sekali. Lama bentar doang, hitungan detik. Ya bu, di mobil ada itu ada bak aqua yang satu setengah gitu. Ntar mau dong, lupa aku dari tadi. Ntar ya guys. Betapa Enggak kadin. Enggak, aku tuh kalau makeup alhamdulillah enggak pernah capek karena aku seneng. Karena aku hobi gitu. Segala apapun kalau kita happy pasti enggak bakal capek. Ayo kita lanjut ke blush on. Blush on aku pakai si Pamuk ya. Udah kan? Kenapa? Kenapa? Minum-minum ya, Nopi. Lebih mudah make up-in yang wajahnya biasa-biasa aja. Soalnya kalau yang udah cantik, afternya harus bikin dia jadi cantik. Kalau hasilnya lebih cantikan before, berarti kamu gagal make up-in dia gitu. Ya Allah, lihat tuh, Bu. Apa tuh? Kejepit mobil. Ya Allah, lagi sih apapun selalu buru-buru, Nopi. Capek gak, Kak Dins, katanya. Udah dijawab. Oh, udah. Oh iya. Ya. Agak ada itu. Dan pergi-pergi.
biasanya nggak enak kan statusnya baju mulu. Lipsticknya mau nude apa mau yang nude aja? Arah coklat gitu. Oke. Nih coklat. Leslar. Leslar. itu aja, coba lagi deh. Kayak ada lagi coklat lagi deh, soalnya ini terlalu picok. Karena hari ini kita kayak mau India-Indiaan. Sambil nunggu Novi nyiapin lipstiknya. Tapi tetap kau tak ingat cinta tak sama. Fotonya gak seluruh badan tak? Aku pakein bajunya aja ya sama-sama. Aku mau ini aja. Manset putih. Iya. Sama tile putih yang mutiara-mutiara itu. Oh iya. Iya. Selayar putih. Mm-hmm. Baju India-nya jadi. Enggak baju India, aksesorisnya aja yang gila. Hai. Siap gue bos tercinta. Cinta tak salah. Ayo aku mau pakai lip liner dulu aja. Nyanyi. Eh copot. Apa? Sundung. Yang ini kan Bu Bos. Iya, iya. Siapin Upi? Siap. Warna coklat-coklat gitu. Yeah.
sempurna banget modelnya, udah cantik, kalem, baik lagi. Amin. Gim dong kak, pipi modelnya kalau disentuh nggak luntur makeupnya ya kak? Luntur nggak bu? Enggak lah. Enggak sih. Kan kamu udah tahu jawabannya. Kak jangan lupa di shape di ibu ya kak. Insya aku mau mix pakai warna Ultima yang lumayan pucet gini ya, nude yang soft banget. Apa tinggal mandi pakai blush sama pakai dan lipstick juga. Ini blush onnya Sivana Colors. Sivana Colors. Oke. Gloss boleh, highlighter belum. Yang aksesoris di hidung mana? Udah siapin belum? Gagal bikin video nanti bingung. Bukannya udah tadi tuh yang harus kan anak pernah mau ini atau video tapi dia pernah pakai kan videonya sekarang mau dia. Aduh hasilnya jadi nggak sabar pengen di make upin kakak Vela Dela. Adela yang baru kemarin ya? Booking bukan kak? Calon mantan ya?
lupa info ya kak, jam nikahnya ya. Karena kita udah ada satu kan. Tanggal berapa? Lupa tanggal. Kalau nggak dilihat lupa aku. Kalau nggak salah sih, tau deh. Aku nggak mau nebak-nebak, aku salah. Mau lip gloss nanti. Lip gloss lo. Yuk. Mana? Ini lipstiknya pakai makeover tadi nomor 14. Aku campur pakai Ultima Lip Cream nomor 5. Terus yang ketiga pakai lip gloss clear gloss dari Sephora. Ini aku dapetin. Tuh lipstiknya manja banget kan? Udah ya, aku mau ganti baju. Sampai ketemu di live berikutnya. Jangan lupa nonton lagi. Tuh. Dah. Ini yang bacain komen. Ah!